Bukan jam-jam cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Bukan yang boleh atau gak mau. Pasipa sa
pertama untuk Ketua Panti Posi. Dengan supporter. Pak Juni, Pak Juni, Pak Juni, apakah ada sambutan untuk Caca semua? Kurang kalau Bu. Atau yang mati sama Caca semua? Bapak saya berpipa. Lanjut, ini gimana Pak? Pak Juni, saya mewakili Caca ingin bertanya. Pak Juni, kami sama Caca ingin bertanya. Apakah tahun ini Persipa bisa berhubung di Pati apa masih takut dengan keadaan waktu hidup sekarang? Insya Allah ya, insya Allah kita tetap berjuang untuk Persipa mobil di Pati. Aku kecil, aku tak lawan pokoknya. Untuk Persipa harus di Pati. Harus di Pati. Pihak-pihak yang mengganggu Persipa Home Sipati dengan siap cukup ya. Ya, ya Mas. Jadi matur nuwun ya. Ini kita pertama ketemu ya. Insya Allah nanti Liga 2 dijalankan oleh PSSI maupun LIV yang sekarang yang baru, semoga berjalan dengan baik. Amin. Karena ini uang-uangnya hanya belum cair. Belum ada cair tadi ya. Tapi yang jelas kita tetap siapkan ya. Apapun kita siapkan. Tapi yang jelas kita doakan bersama, semoga PSSI zaman Pak Erick Thohir ini dengan LIB-nya berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Dan saya selaku CEO Persipa, saya terima kasih dengan seluruh perjuangan teman-teman supporter pada kami ya. Pak Joni bukan siapa-siapa tanpa jenengan. Mas Dian bukan siapa-siapa tanpa jenengan. Ya, insya Allah, ya bismillah ya. Itu dia, mata doang, kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin ditanyakan Caca itu, kompetisi sudah berapa bulan berhenti? Atau yang dilakukan selaku CEO dan manajemen Persipa ke depannya? Yang jelas kami nanti setelah lebaran menyiapkan tim ya, menyiapkan tim dengan cerdas dan bijak ya, karena kita pengalaman kemarin kita kehilangan beberapa pemain karena kita kurang cerdas, kurang bijak, karena kita bagi baru di Liga 2. Tapi insya Allah dengan pengalaman ini kita menjadi lebih baik ya. Gak mau dukungan jenengan, mohon masukan jenengan, mohon kritikan jenengan. Siap semua. Siap. Tadi kan Pak Joni bilang bahwa Pak Joni akan memperjuangkan Persipa Home Sipati. Bagaimana dengan Tribun dan Wamu, apakah jadi bulan September? Insya Allah Mas, kita tetap berjuang ya. Lampu dulu nanti, berjuang lampu dulu. Yang penting lampunya ada dulu. Karena sudah ada dua, tinggal dua lagi. Eman-eman kalau sampai tidak terjadi. Dan kemarin janjinya Pak TC Bupati mengiyakan iya. Ini saksinya Mas Dian diri. Satu lagi, apa target tahun ini? Target, ya kita tidak muluk-muluk. Yang penting, kita Liga 2 ini kita betul-betul bisa bersaing dengan mereka yang papan atas. Seperti kemarin kita peringkat 5, tidak main-main loh. Bagi tim baru loh ya. Hei, Endom nih, Nair Pudopo. Endom di sana ya, agar semuanya perangkatan gulisan kita rayakan menutup Endom di sana.
Di malam hari ini, Mas? Ya, acaranya tadi hanya apa korteo, apa mumpung siapa kita alun-alun lah, sama perayaan undang api, sama potong kue bersama manajemen Persipapati. Ya, ada berapa peserta ikut, Mas? Ya, kurang lebih 1.000 lah. Ini kan dadaan posternya baru dibuat kemarin masalahnya. Mas, mungkin harapannya, Mas, di ulang tahun ya, harapannya Persipa di usia yang 72 ini semoga Persipa semakin jaya, bisa digemari banyak masyarakat Pati dan bisa membanggakan oleh Kabupaten Pati tercinta ini. Ini kegiatan dadaan para supporter, para Pati Kosi. Jadi dalam rangka ulang tahun Persipa yang ke 72 tahun. Pak, mungkin di tahun-tahun yang akan datang, Pak, harapannya seperti apa? Ya, harapannya PSSI di bawah Pak Erick Thohir ya. Jadi liga-liga berjalan dengan baik dan kembali lagi seperti semula. Sehingga kompetisi semakin baik, akhirnya juga bisa tumbuh semakin baik. Ke depan, kamu juga bisa semakin baik.